Aku lagi memimpin rapat tadi. Iya. Lagi memimpin rapat tadi dengan B. Ada apa, Pak? Lagi memimpin. Iya, iya. Siapa yang lagi? Star, Pak Mani. Ini ada lingkarannya sini masih kelihatan. Itu yang kelihatan itu bagi kan itu bagi sih. Jadi ada beberapa orang yang baru sembarang. Jadi kan tahapnya tersisa-sisa itu yang enggak suka. Kemudian diikuti oleh Yayasan Askari, kemudian dari persebunan, dan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu. Baru kita akan beritakan secara lengkap ke Pak Raja Bapak, tapi kami ucapkan terima kasih ke Pak Kapolres yang telah sore ini sudah memberikan bantu menyelamatkan salah satu hewan langka. Sampai kepada satu titik di mana tim merasa memiliki jarak yang ideal untuk melakukan pembiusan. Untuk itu tim kemudian melakukan pembiusan, yang kemudian pembiusan itu reaksi pertama, yang berikutnya untuk melakukan evakuasi yang seperlunya, sehingga sekitar waktu 3 jam dari jam 7 sampai jam 11 kurang lebih si bonita sudah tersadar penuh. Kami kemudian melakukan pemantauan setelah bonita terbangun dari tidurnya, dari pingsannya, kurang lebih 3 jam kemudian, yaitu sekitar jam 2 jam 3 bonita sudah kelihatan segar, sudah kelihatan mau minum makan. Kemudian saat itulah dimulai upaya evakuasi dari tempat perkebunan tersebut melalui jalur air. Kami lewat Tembilahan, kemudian dari Tembilahan kita lewat ke mana? Rengat, langsung dari Rengat sekarang menuju ke Dharmasraya. Insya Allah jam 3, jam 4 sore ini sudah sampai ke Dharmasraya.